ini masih untuk goalkeeper masih level 1. Memang secara ini masih kurang. Jadi untuk menjadi pelatih tim nasional itu paling nggak harus level 2 atau level 3. Ya, kita masih berproses. Bersyukur sekali karena banyak kiper-kiper muda yang bermunculan, nggak cuma hanya yang di level Liga 1 tapi di timnas mulai dari U16, U19 itu banyak potensi-potensi kiper yang kita punya. Ya memang resiko jadi kiper seperti itu ya, di saat tim kalah yang ditanya kipernya siapa, di saat tim menang yang ngegulin siapa. Ya kita kembali lagi, sepak bola itu tim, jadi kita juga harus merasa bagian daripada tim itu. Di saat kita menang, di saat kita kalah, kita harus sama-sama memikulnya. Kita nggak akan kehabisan untuk stok kiper ya. Tergantung kembali ke individu masing-masing untuk terus selalu belajar, jangan cepat puas diri, selalu introspeksi diri, memperbaiki setiap ada kesalahan, ada kekurangan, selalu diperbaiki untuk lebih bagus lagi. Pastinya harus bangga, dalam arti bangga karena tidak semua pemain ataupun kiper yang mendapat kesempatan untuk membela tim nasional. Setiap kekalahan ya seperti yang saya katakan tadi, di saat kita kalah pasti kiper yang ditanya, di saat kita menang yang ngakuin siapa, seperti itu. Kita kembali ke hakikat dari sebuah tim itu. Yang pastinya kalian saat ini yang terbaik yang berada di Indonesia. Tetap berjuang, tetap tangguh, tetap sabar, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Selalu belajar karena dinamika sepak bola itu berkembang setiap detik, jadi kita harus belajar terus seperti itu, dan juga berlatih lebih rajin lagi.